صلى على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula lan panjenengan sami sedaya termasuk dados golongan umate kang bakal angsal syafaatipun dunya sampai tekang akhirat, amin ya rabbal alamin. Bertepatan perjalanannya Kanjeng Nabiku diperkirakan jatuh pada bulan Rojab. Kang Bundi, Rojab dewek adalah wulan kang dimuliakakan dening Allah Subhanahu wa taala. Karena didawakan ing dalam kitab suci Al-Qur'an, inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahra. Inna satuhune iddatasyuhur wilangan wulan. Ing dalam kitab Allah Subhanahu wa taala niku jumlahe 12. Yoma khalaqas samawati wal ard, dina diciptakakene langit kelawan bumi, minha saking 12 wulan mau, arbaatun hurum, ana patang wulan kang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari 4 bulan itu adalah bulan Rojab. Jadi Rojab iku bulan kang dimuliakakan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejene Rojab jekang ana bulan Zulqa'dah, ana bulan Zulhijjah, ana bulan Muharram. Ya, jare kita mah bulan Kapit, bulan Rayagung, bulan Sura. Ya, jadi kuwengku iddatas syuhur iku itungan yang Allah Subhanahu wa taala jumlahe 12 wulan. Kok 12 wulan gini kon ini dihitung ning siapa? Ya dihitung ning kula lan panjenengan sami menusa. Engko ana sing ngitung berdasarkan perputaran bulan. Wen kon ini diarani tahun Qomariyah. Ana maning sing ngitung 12 wulan itu berdasarkan putaran matahari. Konene kuwenku diarani tahun Syamsiyah. Mung karena awale tahun Syamsiyah sehingga wewong sebelah kanan, akhirnya tahun Syamsiyah kian diarani tahun Masehi. Terus akhirnya sing itu nenggo wulane karena ning sebelah kanan wis ngemet aran Masehi, akhirnya sing itu nenggo putaran wulane diarani tahun Hijriyah. Sebenere je Kang, sebenere bakak kudu jujur kula lan panjenengan sami sing ngarane taun kura duwe agama.
Ya, jadi anane antara perputaran bulan atau perputaran matahari. Cuma permasalahane kula lan panjenengan sami kan pemikirannya ketika tiap tahun wis diarani Hijriah, sebelah kini diarani tahun Masehi, akhirnya kan tiap tahun Islam kan dudu tahun Islam kan konon ora. Iya, bakal kula lan panjenengan sami ya merayakan tahun baru 1 Januari ya perangsane ora oleh ganjaran. Oleh ganjaran sote baka ya kan tahun barune 1 Muharram. Wayane ganjarane gede padahal ya pada baikku. Iya kan ya tahun baru ya secara hitungan syamsiah kian tahun baru secara hitungan komariah. Ya kapan niku hitungan dimulai? Baka kula lan panjenengan sami ning tanah Jawa itu 900 tahun sedurunge ana tahun Masehi. Iki wong Jawa wis duwe hitungan. Cuma permasalahane wong Jawane dhewek wis mari nganggo hitungane dhewek. Karena ning tanah Jawa sing seminggu pirang dina? Pirang dina? Pitung dina kuwon mah itungane wong Arab. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Seminggu pitung dina. Baka wong Jawa seminggune limang dina kliwon, manis, pahing, pon, wage. Yakin kan wong Jawa kan ora weru ning itungane dhewek ora ya. Ya iya ya kenapa ya karena gue modern banget konon ka bakal ngitunge masih kliwon manis pahing pon wage dianggape wong ketinggalan zaman konon wong zaman sekian kan mo konon padahal sing ketinggalan zaman kuenku subhanallah pemikirane cerdas pemikirane hebat cuma kula lan panjenengan sami kadang-kadang beli sadar kenapa karena memang sederhana banget wong tua bengen mah. Iya kan priwen didik anak putu kira-kira aja atu-atu sing omahe cukup anak putu dipayi ayam bae wis. Iya kongkon ngingo. Nah ya mesuk kudu ditokakan waya sore kudu dianjing nganjingaken akhirnya disiplin beli anak putu. Ya disiplin gak isuk-isuk tangi beli tangi dikapruki di wong tuane kura. Bener beli. Sekinana beli si makonon. Lah anak putune dikendar kabeh akhirnya ya mau. Waya kongkon ngarit ning sawah mau beli gelem ngarite mung sudi hampir. Iya kan gawa-gawarit kun ku kaya arepan derep beli. Lah ya iya, ya kenapa? Karena ning kene kula lan panjenengan sami, kehidupan kula lan panjenengan sami pemikirane seolah-olah modern, tapi ternyata kula lan panjenengan sami sesungguhnya belum siap dengan kemodernan kehidupan. Nah makane kula lan panjenengan sami kembali dielingakan Kanjeng Nabi ne dewek ketika diangkatakan saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini adalah sebuah pelajaran besar untuk apa? Untuk menyamakan visi dan misi nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi iku belajar ning nabi-nabi sedurunge. Makanya cerita Isra Mi'raj ku apa? Cerita Isra Mi'raj itu kebanyakan dipertemukannya Nabi Muhammad karo nabi-nabi sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan ning bar janji mah jelas ora kanah ning langit pertama konene ketemu karo Nabi Adam alaihi salam, koning langit keloro ketemu karo Nabiullah Isa alaihi salam, koning langit ketelu ketemu karo Nabiullah Yusuf alaihi salam, koning langit kepapat ketemu karo Nabiullah Idris alaihi salam, sampai tekan koning langit keenam ketemu karo Nabiullah Musa alaihi salam, terus ning langit kaping pitu ketemu karo Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tujuannya apa dipertemukan? Tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar karo nabi-nabi sedurunge. Makane kula lan panjenengan sami nalikane uripe kula lan panjenengan sami pengin selamat dunia sampai akhirate belajar karo wong-wong sing sadurunge kita. Bareng kula lan panjenengan sami zaman sekian kita lebih percaya kepada ilmunya orang lain ketimbang karo ilmune kita dhewek. Ning pekandangan ge wis langka nganggo ilmune wong tua. Ya esuk-esuk gegere sarapan, bener? Bener? Yakin ki ilmu sing endi?
Maksudnya ya Kang, baka asli penduduk Pekandangan Jaya, ya kan Pekandangan. Esok ana sarapan. Bloli wong bengin mah. Kongkon apa? Kongkon sedawu. Ya kesekin ge Jakang akeh, Jakang ngos sedawu. Ya kepoko sedawu ge tandure burat baret. Iya baka tandur burat baret nembe pada sedawu. Setiap waktune, setiap hari ya wis ora. Ya kenapa? Karena kula lan panjenengan sami lebih percaya kepada ilmune wong kana-kana ketimbang karo ilmune kita dewek. Ya kan kita lebih percaya kepada teknologi, kita lebih percaya kepada badan meteorologi dan geofisika. Padahal kita wong Jawa wis duwe hitungan bagaimana menghitung alam dan kehidupan, duwe kitab arane Pranata Mangsa, tandur wayahe apa, tebar wayahe apa. Sekian kita nih wisora nganggo, makane nggal dina kula lan panjenengan sami ngucap ing dalam salate kula lan panjenengan sami ihdinas siratal pingpira njalukun. Oi ngucap ihdinas siratal mustaqim kuping pira ping ya kula lan panjenengan sami selalu ngucap ihdinas siratal mustaqim sedina ping pitulas, ya ping pitulas njaluk pituduh, njaluk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ihdinas siratal mustaqim, Gusti todokaken dalan kang lurus, dalan kang diridoni maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Ningkono ditodokaken dalane kang kaya ngapa? Ya kan ana lanjutane siratal ladzina an'amta. Siratal mustaqim iku dalane wong sing wis dipai nikmat ning Gusti. Baka wong sing wis dipai nikmat wonge ana talangka sekine ning alam dunyane. Halo? Wonge ana talangka. Ya wis langka, ada wis je, kita kan lagi. Iya kan? Iya, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah dalane wong sing wis dipai nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi siratal mustaqim ku sakang kaya ngapa? Dalane wong tua kula lan panjenengan sami sing wis dipai nikmat ning Gusti, sing dinakien ilmune ditinggalaken. Ya, sing dinakian ilmune ditinggalaken. Anak putu ku silaka sing weruh bulan ngarep tanggal siji dina apa. Temu beli. Ora kudu nguyak-nguyak tanggalan. Iya kan? Lah iya, Ramadan tanggal siji dina apa? Dina apa? Embo. Iya kan? Ya iya. Ya weruhe sing di, ya weruhe engko bakal nguyak tanggalan. Lha dina apa aja Kang Ramadan tanggal siji ne? Ya kari ngitung mbak kakin ki taune taun telu. Ramadan aja Kang, Ramadan kan wulan kesanga. Waka wulan kesanga turo luma nem jiropat ma berarti 5. Ramadan 5 taune taun telu. 5 karo telu. Terus ditung 5 karo telu kupira. Walo ditung sing Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti Ramadan tanggal siji dina Selasa. Mas aja Kang, sok delengen tanggalane, ngrumuse mekonen. Ya napa? Ya karena bahkan ning Jawa simpel ngitung mungkin tahun ketelu. Ya kan? Tahun ngarep ya Kang, tahun kepira? Ya tahun ke ji ma lu tu, berarti tahun pitu angkane. Ya karena rumusnya kan 8 tahun jima lutu patron 6 lo wulane rolas turo luma 6 jiropat matu jilo rumusnya ram jiji parlu ji wal patlu belajar sakaneka. Nah ya yakin kan dadi nerwede ngerti beli belajar beli terus ngotot. Iya kan? Ya kenapa ngotot? Ya karena kone Ramadan ki ana sing nanggalaken dina Senin, ana sing nanggalaken dina Selasa, ana sing nanggalaken dina Rebo. Lho kenapa? Karena ana sing ngitung dengan cara hisab, ana sing ngitung dengan cara rukyat, ana sing ngitung dengan cara ijtima dan lain
lain. Nah, bakal beli ngerti ilmune menengah. Sing puasane Selasa ora sah, ora dadi menengah. Sing puasa dina Selasa kan puasa sebulan. Sing puasane awite dina Senin kan puasa sebulan. Sing kudu diurusi sing Selasa beli Rebo beli kan. Ya kenapa? Ya karena ini juga sebuah kelemahan. Ustadz-ustadz kiai-kiai ini jarang belajar ilmu model kayak keyakinan apa maning ketika berbicara tentang sejarah kehidupan Nabi. Nabi Muhammad adalah manusia yang ahli sejarah. Kenapa? Yang langsung ketemu kalau Nabi Adam. Berarti Nabi Muhammad itu manusia sih ngapal sejarah awit zamannya Nabi Adam sampai tekan akhir zaman kewis weru kanjeng Nabi. Barang kita boro-boro sih ngawit Nabi Adam pekandangan awite priwen kena ngapa diarani pekandangan wis dilangat delongok. Ya ya iya oh, kubur yang kuburan-kuburan bagi subhanallah. Ya kan? Ya ya kenapa? Ya ya karena kita ini orang-orang jadi ini kan wis baik. Ya wis lah bokat kutune makonon. Nah akhirnya kehilangan jejak sejarah kehidupan. Ketika manusia itu kehilangan jejak sejarah kehidupan, dia tidak tahu sejarah kehidupannya. Apa yang terjadi? Dia akan kehilangan jati dirinya. Ketika manusia itu kehilangan jati dirinya, apa yang terjadi? Maka dia akan mudah diombang-ambingkan dalam kehidupan. Makanya sok titenana bakal wis hilang sejarahnya, gampang tukar urusan calon presiden bakal geger. Iya boleh. Ya kenapa? Karena jati diri kita hilang. Kenapa? Karena untuk merusak sebuah desa, untuk merusak sebuah bangsa, apa yang pertama kali dirusak? Yang pertama kali dirusak adalah sejarah kehidupannya. Belanda bisa bercokol mencengkeram bangsa Indonesia. Kapan? Setelah punya senjata. Ora, setelah budaya bangsa Indonesia itu hancur. Dengan apa? Dengan turunnya seorang Belanda yang bernama Snoegerhan untuk apa? Mempelajari tatanan budaya kehidupan sebuah bangsa. Terus dia masuk melalui budaya itu. Maka pertahanan yang paling kuat di dalam kehidupan itu apa? Senjata, alutista, bukan budaya kehidupan dan pemikiran kula lan panjenengan sami. Nah, makane Nabi dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyamakan visi dan misi di dalam kehidupan, bahwasanya Nabi adalah manusia yang memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Nah kan ditemukakan karo Nabiullah Adam alaihi salam, ditemukakan karo Nabiullah Isa, ditemukakan karo Nabiullah Musa alaihi salam. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad paham dengan budaya kenabian. Ketika orang itu paham dengan budaya kenabian, paham dengan sifat-sifat kenabian, paham dengan ya apa sifat wajib rasul, sifat jaiz rasul, engkau nene beli bakal bisa dibobodo karo Nabi Anyar. Sekian kenapa gampang dibobodo karo Nabi Anyar? Karena orang paham ning watak lan sifate para nabi. Akhirnya kinda di nabi ya meluan, kinda di nabi ya. Iya kan? Lah ya iya, ana wong narik godong bisa dadi duit kemeluan kabeh. Benar? Iya karena apa? Ya karena kita tidak paham dengan sifat kenabian, bahwa nabi akhir zaman, nabi penutup itu adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi sawise Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tapi kin aja kang dudu nabi, kekasih Gusti Allah. Ya kan buktinya ngemet godong dadi duit, nyibuk banyu dadi duit, ngemet ya lemah dadi emas, dudu wali tukang sulap bakal kaya konon. Lah ya iya, cuma permasalahannya pemikiran manusia-manusia modern itu sudah diracuni oleh pemikiran-pemikiran luar, sehingga dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, awal manusia diciptakan dening Allah Subhanahu wa taala kang tujuane kongkon ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah mulai lepas ning ngendase sing penting ikut duit. Benar? Ora lawas kadergah pirang dina maning tunggu tanggal 14 Februari takona nyocoki mendi. Ya kita mas apa bae sing ngupai duit dia tak cocok. Benar?
Ya iya karena ningen gase duit terus titenana wong kayang konon mangsa seneng nga uripe saumur umur tutu-tutu lagi nyelupatani selok titenana bokat pengen susah seumur umur mangga. Ya, kenapa? Karena ini adalah yang terpenting di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Nah, makane Kanjeng Nabi wasiat benjang ning akhir zaman. Apa ajaran Kanjeng Nabi? Sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fasayabtaliyahum bisalasati balayat, kata Rasulullah. Benjang ning akhir zaman jare Kanjeng Nabi bakal teka salah sawijining zaman ning endi manusa wis mulai adoh karo para kiai, manusa wis mulai adoh karo para sesepuh, manusa wis mulai adoh karo para ahli ilmi. Apa yang akan terjadi ketika manusa iku adoh karo kiai, adoh karo para ustad? Maka ning kono Kanjeng Nabi dawuh fasayab taliyakum bisalasati balayat, maka bakal mudun tiga bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Bencana kang pertama apa aja kang? Sayusallituna alaihim sultanan zalimin, akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak pernah mikirakan ning rakyat. Dan ini terjadi. Rakyat Indonesia urip dewek mati dewek, uslaka si ngopi ini gradak gerutuk karepe. Ya kenapa? Ya karena mau ado karo para kiai, ado karo para, apa hubungannya jekang ado para kiai karo munculnya pemimpin zalim? Indonesia itu adalah negara demokrasi yang mana para pemimpin dipilih sesuai dengan suara masyarakat. Ketika masyarakat wis ora nurut ning para kiai, akhirnya apa yang terjadi? Sing dongol ki pemimpin karepe dhewek. Karena sampean nyocok berdasarkan siapa sing ngupai duit, akhirnya anak kebo nyalon dadi dewan karena sugi duit dadi beli. Bagian diwakili kebo. Iya kan? Ana wedus nyalon dewan karena wedus kin ki sugi duit, akhirnya bagi ninggal wong satu sewuan kabeh dadi beli, akhirnya sampean diwakili ning wedus bagen. Duh, dadi beli benjakan. Ya aja maning kuen kulak lan panjenengan sami, ini adalah yang berpengaruh dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami. Yang wong bengen aja maning kuen urusan milih para pemimpin, sampeyan arep pajatan bega bengen ku takon-takon beli. Takon-takon bulan apa pak bagus e? Anu je bulan kin aja, je bulan kin mah kurang bagus, iya kan? Lamun dina kuen si je kang, lah bakal dina kuen mah alangan kun ku balung nenem. Iya kan? Lah iya, bah. Ketika anak butuh wis mari takon-takon. Apa yang terjadi? Kacau. Dina raya sandiwara labu. Terjadi beli. Lah iya, ning masjid trawe organ masih. Terjadi beli. Napa sampean wis beli pada nurut dah pinter dewek-dewek. Ini jagat pekandangan dari nerwet ngabret. Kenapa? Sok pinter kabeh penduduknya. Jari kebun yang ngalor gitu. Iya? Lah ya iya. Ya kenapa? Ya karena tidak ada kepala desa yang bercita-cita untuk menjengsarakan rakyatnya. Semua kepala desa itu bercita-cita bagaimana menjadikan masyarakat itu bahagia. Cuma cara bahagia manusia itu beda mung ngendase manusia modern bahagia ku nggo peki duit bener. Ya iya bakal beli nggo peki duit ora bahagia. Iya akhirnya sing penting nggo peki duit, makanya hajar bang Minggu Senin Selasa Rebo Kemis cuma Sabtu, karena sing penting nggo peki duit. Daya iya da bakal beli nggo peki duit ku pusing, sehingga wis pokok wong duwe duit mau jekang, pokok kebak wong duwe duit mau apa baik gak bisa jare sapa. Ya bakal wong duwe duit yang bukti ini duwe duit sepirang-pirang wis datar haji karimang kate baik setruk kaya setruk jare bakal duwe duit apa baik bisa. Ya kenapa? Karena kula lan panjenengan sami ora sadar bahwasane sing aran kebahagiaan ku dudu urusan harta, dudu urusan benda. Kita ngomong makanan kaya lah kasih ngantel. Ngomong apa
kiai teori jekun ku kaderka. Lah ya iya, hamba kau ada duit-duit banggar baik jeputak pusing, iya kan? Lah iya karena kesampiannya pikirannya wong ora gabet duit. Iya kenapa? Ya karena yang merasakan yang paling penting itu adalah duit. Padahal sebenarnya sing dikejar ki ning menusa duit apa kebahagiaan? Duit, temenan, woi, sing digulati ki duit apa kebahagiaan? Nih sing ngomong duit tekpai duit 2 miliar sampean selawase dirawat di rumah sakit MM serau. Iya sampeane duitnya puluhan miliar tapi di rumah sakit MM impuse beli ucul-ucul. Jare sing butuh duit. Sing dibutuhkan apa? Kebahagiaan. Cuma uang mikir kita bahagia bakat duit. Nah, ngilangaken pikiran makinen kekengelan. Lah iya ya karena apa? Karena wis dadi. Diomong sing bagi rezeki Gusti Allah ya ya bagian sing bagi rezeki Gusti Allah jangan gerbak orang mola mola mangan ya benar yakin temenan oke akan saya batalkan teori ini maksudnya aja kang sok awit kapan sampean bisa mola tekwalik jawab. Oh awit cilik, iya ning pekandang menem becet letit begawis ngelektor ya. Awit kapan bisa mola? Jebral lahir ning alam dunia wis bisa mola durung? Ana rezeki ne beli? Iya kan, buktine ake sing ngirim ki gara-gara duwe bayi di kaki. Berarti sing awit bayi wis ana rezeki durung? Jare bakal beli mola beli mangan. Ini kan teori yang dibangun dirimu selama ini. Mbak wong ora mola ora. Ake wa makhluke Gusti Allah sing ora mola ora gawe memangan bae. Iya kan? Mula sering gawe contoh ular gendon, ular gendon. Menenge ning bonggil kelapa srok diteni mola apa bocah kunku. Mung sedina-dina glalang gleleng, glalang gleleng. Lemu beli. Lemu. Lah makane kula lan panjenengan sami ya disadaraken awake kula lan panjenengan sami disadaraken molahan jungkel balik yang bakat durung rejekine mangsa ulia ngoyo tapi jauh suara tapi ya nume wolan yang proyekan waya bayaran mandorin bedal ayo ngomong apa. Nah, makanya untuk mengembalikan kepada keyakinan bahwa semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya kenapa Indonesia merdeka selawas-selawas, suwen-wen beli merdeka merdeka karena mindset berpikir Belanda datang itu bukan sebagai penjajah tapi sebagai majikan. Makanya wong Jawa ngundang Belanda kundoro. Benar? Benar? Merubah mindset kamu tuh majikan di tanah ini bukan babu. Masa iya ngundang penjajah babu? Merubah cara berpikir ini puluhan tahun nembe sadar gue majikan Belanda ikut teka njajah Indonesia bengene Belanda ikut dianggap sebagai majikan makanya bujang lawan majikan kok nenek dosa akhirnya padang lawan beli di Belanda padang lawan beli ngelawan-ngelawan apa nih ora waktu kun mah ngelawan sote tempo pikiran kune hilang. Oh ternyata Belanda itu penjajah ternyata Belanda itu yang membuat susah baru sadar akhirnya mengadakan perlawanan sama manusia juga bakal sadar karo Allah Subhanahu wa taala kapan ketika anda sih sadar duit kula kapapane bakat durung sadar yang duit lah kapapane ya angel. Makanya untuk membangun pola pikir kehidupan seperti ini berulang diajak mikir bahwa sing kuasa dalam kehidupan kula lan panjenengan sami inggih punika Allah Subhanahu wa taala mung akale ki blin rima akale ora
orang rima akhirnya kongkon sembahyang beli kiyang sembahyang kongkon wiridan beli kiyang wiridan kongkon puasa beli kiyang muasa akhirnya bong gawe boy muter-muter sugi beli selok titiran malah sing sugi-sugi ku sing menggawene nyantai sok titene sing duwe LPK menggawene kaya sampean beli degele ya ora nyantai baik lah ya iya lah permasalahannya ya mau keyakinan ya bahwasanya uang itu bukan segala galanya tapi yang dia bidik itu bagaimana mendidik anak-anak supaya menjadi manusia-manusia yang berguna duite teka dewe mbaka LPK yang bener ya kan pelajari pirang pirang-pirang dan ternyata terbukti anak-anak kita mampu ya kan langsung dikirim meng Jepang tekan Jepang keilmuan Jepang dalam sebuah pertanian digawa balik maning nenek ya, tujuan dasarnya adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat duit ngintil dewek akhirnya dengan tumbuhnya LPK mau jare waku buka terbuka kembali sistem ekonomi kehidupan pekandangan jaya semua nuwisana contoh ya kan muncul pesantren ya kan lah ya tujuannya apa satu mendidik generasi-generasi yang kenal dengan Allah subhanahu duitnya teka dewek bareng dika mengganti duit ya beli teka-teka karena sing diganti duit tapi bakal sing diglati ridho ning Allah subhanahu wa ta'ala sing arane dunya ngintil mangsa burunga maka jare bahasane wong tua nandura pari suket macukul tapi bakal nandure suket parine cukul beli bak maksudnya apa bakal sampean nandur bebener nandur keyakinan maring Allah subhanahu wa ta'ala dunya ku suket wa kotoran penyakit masa aja kan serok bokat beli ngandel sampean ngimpi dipai duit satu bisa aja suwe rong dina puyeng jelas durung bakal ngimpi dipai duit terus berarti duit ku apa iya ya ngimpin gak tapi bakal sampean ngimpi nyandaki iwak berarti gadang oli duit iya padahal wis meru wong kene kok bakal ngimpi duit kok penyakit cekun kok iya kenang apa sampean ngubek-ubek penyakit lah ya iya gulak lan panjenengan sami ngulati duit supaya bahagia akhirnya digawa healing beli ngentokakan duit sawise bahagia ya putek maning dan tok maning duitnya lah ya iya ngilangakan pemikiran-pemikiran model kaya kenen priwen carane kula lan panjenengan sami bisa tenang ibadah karo Gusti Allah sekalipun ora duwe apa ya karena kula lan panjenengan sami uripe toma uripe serakah padahal Pekandangan Jaya wis cukup segala-galane wis langka ning Pekandangan Jaya wong sing mangan segaking ki langka bener malah pada ngadoli segaking nah ya iya tapi dakate semono masih geger bae suki ki mangan apa padahal nggal dina kita ki mangan makan yang ngandela yakina percaya ha karo Allah subhanahu itu yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tekan kaki buyute kula lan panjenengan sami orang didik sampean kongkon dadi wong sugih orang didik sampean kongkon dadi bos orang didik sampean dadi bupati dadi kewo tapi yang dididik bagaimana engkau menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala nalikane sampean dadi kaulane Gusti Allah sing bener yakin uripe adem uripe ayem uripe tentrem selamat dunia sampe kenang apa uripe kulak lan panjenengan sami kacau karena adoh karo aturane Gusti wayahe sembahyang beli sembahyang wayahe wiridan beli wiridan wayahe puasa beli
puasa akhirnya pikirannya kosong, atine kosong, uang bakal pikirnya kosong, atine kosong, akibatnya sengit baik ning unggal uang. Ndeleng tangga kuun oli bayi LT sengit, kuun maning kuun sing oliku. Apa dume kita madudu dulure tahora oliku. Ya kan mau no pikirannya kok. Lah ya iya akhirnya sengit ning kuwo. Iya iya kan kuwo dadi korban terus ningan. Lah ya iya ya mbuji ya saking kuwo ne jebak ke makonon mah. Ari kuwo mawa pengene sepekendangan jaya ki oli kabeh. Bener bo, ya mau ngana semono orang lamun dipindah dioper dudu aran-arane karena kubune burukin sing larakin kin masuki tarik 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 dibagiakan tidak sesuai dengan nama masalah beli bo nah, wartawan pating kurutuk kukurane engka nah, makanya kubuki serba salah nah, tapi bakal wong sadar ya santai ya uskan sing oli alhamdulillah berarti orang nyelang dinakinin kita udah ngemet sih. Iya telung bulan dari sini bisa ngangat. Iya ya apa maning dia lemaning gitu dudun nak abe kinki. Iya wis dana apa be dudun nak abe. Nah ya setengah kampanye nih mana. Nganak ke sing nyalon kuda. Ya tapi pekandangan juga cerdas cerdas semua. Nggak ya iya cerdas cerdas joko anak butuh nih wong hebat nih kene. Ya kaki buyute sing hebat mah yang bu anak putune mah gila ya ini maka kandang pekandangan Islam pertama kali bercokol iku yang ning tanah pekandangan jauh sedurunge krangkeng sedurunge arahan sedur pekandangan dikit sing ulu Islame. Kenapa? Karena pekandangan itu santri nomor 2 dari Syekh Dzatul Kahfi. Oh saja kadang-kadang sampean ning kuburane beli ketemu endi jo kuburane lakon jo kuburane jebuk angremang saya ketemu sampai tukang puyu buntuten yo le bae ya karena sing dicatet kan dudu jebuk angrume aran awale sing rajing aran Raden Permana. Wow saja endi pekandangan ya ora mblakana nduku pinggir kali kok. Oh wow, ya, itu siapa? Itu adalah penyebar ajaran agama Islam. Sampai tukang duwe anak angkat ning Cirebon geger, siapa sih ngademaken wong pekandangan? Anake kongkon mangkat, siapa? Raden Suta, tunggu nang gedong jimat kana. Cep disangoni ning bapak, keris sakti sing di pekandangan. Sakti kok ibu yute, mun mah. Lah ya iya, akhirnya ya apa kita tidak malu duwe kaki buyut semono ebate tempo tekang anak putu model kaya kinin ki ngarite tekang dumampir pisan. Lah iya bareng wong sing dumampire bengikin kekabli nah sekepekan mau awan nikah jekin ki. Lah ya iya, lah kenapa ya? Ya karena situs awal ketika berbicara Islam ngendi wilayah pekandangan ini situs awal. Ya kok neng kan kok neng kok gabung karo buyut si dom wira lodra aku durung ana waktu pun ku makanya makan Indramayu itu bagian daripada pekandangan duduk pekandangan bagian dari Indramayu bro. Ya ya cuman kan wis dadi iya wis dadi kita neng kene hanya sekedar desa Dramayune kabupaten ya wis priwen ya wong tua mengalai pak ya sedah wira lodra sing dadi pimpinan iya kan ya iya nah, tapi pada waktu tekannya kan izin ngendi babat ya babat kene ya ajakin mainnya ke kita ngendi mana belos aku kira babat bling pinggiran laut lagi celetak celetok celetak sing duene blindongon sira lagi apa babat endek wongku kayu bener-bener ditotori kape maka totoran wira lodra pertama benjang siang diarani desa totoran karena notor orang mau wara maning wira permodane beli terima jadi jangan jadi bakal anda Dramayu mak Raden Permana karo
wira permoda, wira lodrane pendatang baru. Dia pendatang baru dari mana? Dari wilayah Mataram. Tujuannya datang ke Indramayu. Orang duwe tujuan tekan Indramayu. Kosing Mataram dikongkon lawan Portugis. Ya iya, begitu pasukan ke Pondor, Portugis menang blaratan. Akhirnya ya pindang urang beli maju ke Palang balik wirang. Akhirnya menang ning tanah Dermayu, diutus singkana ya wes wak kemenang Dermayu sebarakan kang Anan ning wilayah Indramayu. Akhirnya menang ning Indramayu gabung karo buyut si Dom dipai gelar arane Raden Wira Lodra. Siapa jenenge? Jenenge Raden Taka. Wira Lodra satu. Wira Lodra dua ne? Wah, Wira Lodra dua mana? Pinggir alas arane Bagus Alen. Hari ini si Lodra, Wira Lodra telu, Suwerdi. Wira Lodra satu ne? Yang kuun mah. Ya iya nang mah. Ya jadi je kan, ya jadi ketika kula lan panjenengan sami makane kenapa ketika kanda Isra Mi'raj ning tanah pekandangan ning tanah Dermayu, so Dermayu percaya kabeh tentang Isra Mi'raj karena bahkan ning kene bukan suatu hal yang aneh. Aja maning kunting kate nabi, aja maning kunting kate kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kaki buyute kita ngejok bumi ki melesat tekan Mekah. Akhirnya aneh beli. Beli aneh wong tua kita bebengen lunga kaji ki beli bisa, beli kudus beli, beli beli kudu sugi, sugi karena sugiku beli kanggo waktu kuun. Sugi ya dunya arep mangkat lunga kaji numpak kapal. Kapal durung ana. Perahu durung gede. Akhirnya wong bengen baka pengen lunga kaji ngibadai sing sholat wiridane sing sholat tapai sing sholat kutunggo peki ajian kang arane bumi segandu. Makanya kaji bengen hebat-hebat, dia hebat dah asli. Olah ragane, olah batine, olah jiwane, iya kan? Maka kaji bengen menjadi standar kehebatan keislaman seseorang. Lah apa? Baka kaji hebat bengen beda karo kaji kin. Sing penting mah sugi duit. Lu nggak kaji mangsa burung. Ya iya, wah bagian kajine kenteng sorban yang gempeleng. Yang ning sawah masih ngambati galeng kaji kin bawa. Lah ya iya ora ya. Nah iya. Ning organ nanjak ning sandiwara. Nanjak. Akhire rabine geger notabli akhire. Ya akhire apa ya? Akhire wong sekin mah ngandakaken wong kaji, beli pantas. Akhire digawe lagu arane Kang Kaji. Ya moko nono ora kandak kaji gaul kah. Aiyah, sing miang ngidul ngadepi gendul kah? Lah ya iya ya, karena zaman itu bahkan Dermayu subhanallah beli wani ngandakaken wonge nembang. Lah ya iya, kaya wong wadon bae gedugal karo lakine ki. Beli wani ngombangi dhewe. Yang ngongkon penyanyi ayo. Laki budek. Iya kan dugal mak karo lakine dhewe. Ngumbangane ora wani akhirnya ngongkon laki budek. Ya penyanyi wong dipai duit ya derbae ini kan. Iya orang kan ya beli kabran nasi bebadan duwe laki wis budek rada wah seledas jisir. Jadi salah satu kehebatannya wong Dermayu ketika beli mampu cangkem ngomong ya ditembang tembangan. Ya kan ngandakaken wakaji aku nene berarti riba bae. Ya akhirnya kan gawe lagu sengit ning laki gawe lagu wong lanang ngumpetaken duit ya gawe.
Ya kenapa? Ya karena lagu itu juga kan bersumber dari kehidupan masyarakat, diangkat ke atas menjadi lagu-lagu. Makanya lagu zaman sekin kan sing akeh cerita pelakor kabeh iki lagu. Ya makane kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, Rasul itu berbicara tentang siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu? Ya sejak dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Tapi karo Nabi Nuh beli ketemu Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ceritanya ketemu karo Nabi Nuh. Kenapa? Karena beda madhab. Nabi Nuh main gerutuk-gerutuk baik. Beli cocok karo wong gulung gusti. Kanjeng Nabi kan orang-orang main gulung-gulung baik. Nabi Nuh mau begitu ndeleng umat beli pada nurut wes ke gusti leben baik kabeh. Ya kan akhirnya ning zaman Nabi Nuh kabeh makhluk mati kabeh kecuali wong sing digawa ning praune Nabi Nuh. Maka ne mau disebutakan dzurriyatan man hamalnahu ma'a Nuh. Jadi kita ning kene iki semene rude wis oleh nyeleksi bengene. Diseleksi ning zamane Nabi Nuh. Kuayang lamun pengen beli diseleksi kok ruwet mampet dua paha. Iya, wolung bulu menusa sing digawa Nabi Nuh sing dianggap bener kabeh menusa. Sing beli bener dilep kalep kabeh waktu pun. Jadi kulak lan panjenengan sami keturunan sing wolung bulu mau semene ruwet iki. Apa maning maune beli di seleksi ngampet dua paha. Nah makanya dididik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya untuk puncak pendidikan itu bagaimana supaya manusia selalu ada konektivitas dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka diwajibkanlah sholat kang limang waktu. Untuk apa? Untuk membangun komunikasi antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya uripe adem, supaya yakin kader kabeh diatur ning Gusti Allah. Wis meneng aja kake ngomong waya menggawe-menggawe ya, waya ngibadah engko rejeki sing ngatur Gusti Allah. Akhire ana ndeleng wong kubera kabeh ndeleng kun oli BLT alhamdulillah si dauli kun mah berarti mari nyelang kitane. Ngeleng maning tangga tuku TV alhamdulillah, tangga lor wis kuat tuku TV berarti mari nonton menene. Enak beli mukonon. Barang mukonon beli dikane. Ya ora, bakane sing nguling grunek bae. Ngandakaken mbuji RT ne jekulku, tekang RT sing disengiti. Srei saking kita mau beli dicatet kayane makin. Iya. Lah ya iya, tapi bakal wong yakin rejeki sing Gusti ya wis bokat kun sing kudune uli. Kita mah ya bokat be ana rejeki sing sejene. Enak beli. Encang mekono na mikir kok. Supaya aja grundel be weteng. Mana toko TV yang grundel, kredit paling gak kun. Mangsa kuat ta kontan mah. Kadere makayane mekonon kon, ayo ya beli. Kaya sing diajak andane maning kaya culun marak siraku tuku tipiku konten tak kredit ya cari ini jangan tak nemu kononmu ya enta jekan mah ya yari kredit maje beli kontan ya kontan mung bene seken entes dikandane sing kene ki balik maning ora aja sira tuku gak kontan mung bene seken seken ya ora kono mangsa kuat ada anyaran mah ya yakin wa menusa model kaya kene mangsa seneng gak uripe wong dadi nek uripe iki bisa seneng kapan ketika ndeleng wong sejen seneng kitane melu seneng. Kenapa? Karena kita beli susah bantu kane wis duwe alhamdulillah. Lila alhamdulillah oli rastok berarti mari nyelang beras ning kita neka tahan seminggu mah ya iya barang kaya sing olie maning bakoli ya krekep bae laka mlesat ning tanggane engko iya layai ya. Makane Islam didik nguruki ngajari supaya kula lan panjenengan samiki
uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Salah satu syaratnya yakin kabeh wis diatur ning Gusti. Kita nek tinggal kari jalan akan bae perintahe Gusti. Wayang ibadang ibadah, waya menggawe engko ga rejeki mah ana dewe. Wis aja makela-kela. Ya aja makela. Kela karena sugi mah wis ana gawan-gawane. Wis gawane melarat wis kari tutuk nabae. Alhamdulillah. Iki ke yong bakar ayi-ayi sugi ke yong beda wa. Sing cengirane bega beda. Wong dika mbeli gantel mukonon. Si tadi jekang yong wis ana, wis ana. Awit kapan ya Kang? Awit sampeyan manjing ning jero gua garbane wong tua wadon. Terus ditiupaken roh saking Allah Subhanahu. Ning kono malaikat teka. Wis njangjeni ning janin Kang Ana ning jero kandungan sira lahir gadange dadi lanang, genahe ning pekandangan. Ya kan umur semene sila oli jodoh wong kene, umur semene gadange ning kene. Rejeki nira awit lahir sampai tekang pragat anak semene. Wis anak kabeh wae. Jadi wis kari tinggal dilakoni sing bener, ngandela yakina percaya ha karo Allah Subhanahu wa taala. Waya menggawe menggawe sing salat, waya ngibadah ngibadah sing sholat. Itu yang dididik ning wong tua kulak lan panjenengan suami zaman semana. Buyute kulak lan panjenengan suami subhanallah baka urusan ibadah subhanallah. Wah, kenapa dadine manusia hebat sakti mandraguna totosan yang bujanan yang kulit orang mempan papak palu yang pandu. Raden Permana ku bisa meletik tanpa selentik, bisa mabur tanpa lar, bisa hilang sepenjagongan. Ini bakal wis sedakep seceplas hilang. Sakane gak anak putu nih masih akeh sing bisa mengkono. Siapa aja kamu titeni sing akeh utange. Lah yang julung suwe kandha iring-iringan jek. Ngedurung suwe kandha iring-iringan ana motor liwat ngawat tas dilirik ketemu lakap bah. Iya kan berarti bisa ngilang bocahunku. Lah ya iya, dan baka-baka tanda kesaktian subhanallah. Buyut ya, kenapa sakti, kenapa hebat? Ya, dunyane Raden Permana Kusuma pitung turunan beli bakal perangkat. Makane-makane, ningkene kandange, ningkana padukuane. Ya gudang yang di Palumbon ku gudang. Lumbung Palumbon, dadine Plumbon ku. Oh, ah, kaken AO dikan. Iya, bahkan ini kene diarani pekandu ya karena dikandangin ini kene. Siapa kang dikandang? Silam-silam siluman kang wilayah Pulau Mas kang pada waktu balik sing wilayah Kerawang nges geguru ning Syekh Datul Kahwi arep balik ning wilayah Tegal Arum Solo dicegat ning siluman wilayah kene belum kiriman sing wilayah Pulau Mas. Ya kan golongannya kebodongkol CS. Iya kan akhirnya rampet candaki kabe kebo wae disrepet keris pak pos kari ning kana keris ngambung-ngambung santri ne Syekh Datul Kahfi ora kebo digredeg gora. Iya kan ojel karo kebo ajar das kebo ngluntung sembari ngucap tobat tobat Musa syap kulina jalpa in sabta turun pitu kulina lawase jalma manusa turun pitu kita beli bakal mengganggu turunane manusa. Akhirnya kebo mau taluk pengen dadi santrine Raden Permana. Dadi satu-satunya kebo ning alam dunia sing gelem pekan sembayangku kebo pekandangan. Lah ya iya makanya kebo mau dikentet di kandang. Makanya desa ini diarani
pekandangan tempat naleni kebone, maka binjang ning kono sing bakal diarani buyut pancer. Wong tua kene ya boleh iya arane buyut pancer ngendi jarine ning kono beli mengkonong sekitar ada Sutajaya. Udah Sutajaya kan beli ning kono. Ngendi ja Kang? Delengen sakane keceritane. Sutajaya asal sing pekandangan, terus mendi sing pekandangan. Iya kan? Begitu nunggu gedong jimat balik maning kerise kan koru. Sawise kerise koru kongkon mendi. Metu, Jong. Aja ning tanah kene cek saliramu tak sangoni apa wewe wewijilan tanduran wijilkin benjang nalikene wijilkin wis pada cukul dadi walo dadi emes dadi nalikane ana wong tuku aja dilayani tapi bakal ana wong jaluk kaki buyut tira mekonon kusirane memedit-medit turipku kaki buyut menenanduran bakal ana wong tuku beli bakal ana wong jaluk los bareng dika apa bae kudu dadi duit kabeh sampai tekang nyocok ya di duit taken gak ke buyute sing bengen nenanduran bakal ana wong tuku ora uli ana wong jaluk disedekah akan berarti wong tua kita bengen ku jagoan sedekah bareng anak putune bibitane wong medit wis medit kucrit merkiwit kutilening hei 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 kita ne mandek dikane nelunjung bae maning lah ya iya makane mangkat sing tanah pekandangan terus kongkon nenanduran ngendi ya Kang pinggir wilayah tanah Caruban Nagaring wilayah Cirebon peminggir ngendi ya Kang Gebang gue Gebang mas Sutajaya Sutajaya mas sebelah kene mas Suta Wijaya jadi anak Sutajaya anak Suta udah bakal Suta Wijaya konene geboge menglosari beda oh. Nah oh aku pasti mau nah iya jadi bakal Sutajaya Sutajaya dia wilayah pekandangan bakal Suta Wijaya konene wilayah Losari turunan Angka Wijaya kone cerita nyambunge. Oh, bakal Sutajaya, Sutajaya meneng jebuk angrum. Turunan sing di bakal Sutajaya emboke sing wilayah Banten. Banten Banten. Oh, sakti man ning emboke kok. Duh timbok bapak sakti kabeh di kaki asline. Lah mung yempu. Lho kenapa? Ya karena anak putune beli siratal ladzina an'amta alaihim beli lok tiburan. Iya kan? Innalladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum. Iya kan? Wong-wong sing ngandel, sing iman, sing yakin, sing percaya maring Allah Subhanahu wa taala. Terus wa taba'atuhum dzurriyyatuhum dan diikuti oleh anak cucunya. Apa janjine Gusti Allah? Alhaqnahum suwargane sampean dikembul karo kaki buyute sing hebat. Sampean wis duwe fasilitas beli dinggo. Ya akhirnya wong kanak-kanak beli sing gulati kuburane. Wong kene ne ora iya ora. Empu, paling dimanfaatakan kin keranjingan kin. Iya, itu kan cara memanfaatkan saja. Yang enggak hakikat aja ya hakikat kulak lan panjenengan sami itba melu ning kaki buyute kulak lan panjenengan sami. Sudi mampir be wong kanak-kanak blados ning kono dijaga. Dampu Awang darane wong ndi? Kan wong Cina asale. Dampu Awang siapa aja Kang Sudiman? Oh, yang ko andane beda maning kun mah. Lah iya karena Dampu Awang Sudiman mampir, Dampu Awang Karangampel, Dampu Awang Tuban, karena ke Dampu Awang ko itu beda orangnya. Karena Dampu Awang itu adalah gelar, bukan nama orang. Karena kadang-kadang kita ki sering keliru, endi aran wong, endi gelar. Suryanegara itu nama orang bukan itu gelar makanya Bulak Suryanegara Tegal Gubuk Suryanegara Lemah Tamba Suryanegara itu diake Suryanegara ya itu gelar ya, termasuk Dampu Awang itu gelar ya kan Dampu Awang itu mampir Dampu Awang Karangampel Dampu Awang Tuban
terus dampu awang mene melipir wilayah Kudus sana maning, dampu awang mene minggir sedurunge Tegal ya dampu awang maning. Oh ya iya ya bakal situs petilasan yo Dermayu paling akeh. Alhamdulillah. Cuman anak-anak butuh Dermayu ne ora iya ora empuh. Ora iya ora empuh. Penyebaran Islam yang paling awal ternyata yang paling besar itu di Indramayu. Satu-satunya penyebaran Islam yang tidak ada peperangan itu di tanah Indramayu. Laka perange waktu nyebarakan ajaran agama Islam. Tapi bira lo dra perang karo Sumedang. Nah, bakal perang karo Sumedang dudu urusan agama luru banyu. Urusan luru banyu. Wong Dermayu pengen sing wilayah Sumedang banyu digebogakan. Ya, digebog kan manjing menggali Dermayu. Sumedang beli gelem akhirnya geger. Ngene ribut perang sapa korbane? Korbane sapa? Buta sing arane Wiragora. Perang kuwen kuwa. Makanya begitu Dermayu karo Sumedang geger, anaknya Wiragora beli sing dongol. Sapa? Arane Raden Kasep. Muncul Raden Kasep wis. Dermayu sira geger ribut angger. Korbane bapaknya kita. Sumedang geger ribut angger. Korbane bapaknya kita. Dadi Dermayu beli tepai. Sumedang beli tepai. Banyu arep tegawa balik mengwilayah Subang. Makane banyu sing mubeng-mubeng ya kan digawene ning Dermayu bendungane. Bendungan apa aja Kang? Salam Dharma milih mendi meng Subang. Oh iya ceritane ku mongon. Wah. Iya, oh begitu je Kang ya. Iya. Jadi je Kang jadi ketika kula lan panjenengan sami ingin mencari Shiratal Mustaqim, ning kono Allah nodokaken Shiratal Mustaqim iku Shiratal Ladzina An'amta alaihim. Dalane wong sing wis dipai nikmat naring Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalane siapa? Dalane poro sepuh kula lan panjenengan sami kang wis nyebaraken ajaran agama Islam ghairil maghdub aja meluan dalane wong sing nyimpang saking ajarane Gusti Allah. Wong sing gawe ruwet ya wong sing gawe kacau yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin dan jangan pernah mengikuti jalannya orang-orang yang tersesat di dalam kehidupan yang jelas Gusti Allah ngupai tuntunan kita nek sing beli gelem wong kene ku beli kudu ado-ado ning kene bisa pirang pondok pesantren anak LPK anak SMP parak ternyata SMP ning kene bedale meng dumampir. Lah ya iya subhanallah ketika sudah muncul LPK ini sebuah kegiatan besar. Ngomongin LPK-nya LPK Jepang karena ilmu pertanian sekarang yang lagi maju wilayah Jepang. Ula duwe batur ning Jepang yen genahe ning Jepang bakal balik mene apa pegaweane? Luru bibit ning jati barang. Bibit walu, bibit MS. Iya kan? Begitu ditandur ning kana wa subhanallah wayahe nandur walu wayahe ngunduh anak ilang anake dheweke ilang umur pira umur 3 tahun Kang anake kita ilang ternyata anake gleleng ning sor walu walue semene kiwa dadi ora katon anake ku keturuban walu. Walu Dermayu ditandur ning Jepang sampai tekan semene gedene. Bocang gleleng beli katon. Dia saking gedene. Walu. Bareng walu kene kok si walu kukuk semene-mene. Gede beli, cilik. Cilik beli. Subhanallah ning Jepang. Ya semangka wis karuan lah kawijile kotak semangka nekiwa beli bunder. Iya kenapa ya karena ning kana memikir kita meboro-boro mikir wis mustahil jekon ku mustahil ya wis mentok. Iya ora mangan gedang sing enak ku jekang gedang ku gedang klutuk manise sedeng enake sedeng mung sayang ya kan
Tapi kita kan belilok mikir priwen carane kira-kira gedang kelutuk ilaka wijile. Mustahil je Kang, beli mungkin ya wis mentok beli. Tapi bahkan yang Jepang diteliti. Semangka semono ake wijile, priwen carane kira-kira wijile langka. Akhirnya muncul semangka tanpa biji. Ana beli sekile. Semangkane. Semangka sing melaka wijile ana beli. Ana, mustahil beli. Itu ilmu. Ilmunya kita boro-boro tekang kono, nandur gedang, kira-kira uwe ngalur kabeh, beli bisa. Halo. Lah ya iya, ya kenapa ya? Karena kula lan panjenengan sami dalam ya melakukan segala sesuatu tidak pernah melakukan penelitian, enggak pernah melakukan riset, wis nandur-nandur bae. Dadi sro beli ya. Wis gampang kari tebar maning, ya kan? Lah iya, akhirnya setiap saat setiap waktu dibebodo bae. Ini harapan tebar be anggang-anggang ngapa orea subsidine durung teka. Terus jake tikus. Benar? Nah, akhirnya maksa tebar. Wis gampang jadi tikus mah. Aja engko plastik, nenggone plastik fiber. Ya. Ayo. Karena nenggone plastik fiber, ya ana maning nganyaran maling fiber kiwa. Ya itulah Indonesia. Makanya bakal kanda apa-apa ning Dermayu. Yung ning Dermayu ku gudange. Arep kanda apa? Pelem Dermayu. Pari Dermayu. 70% beras Indonesia sing Dermayu. Ya kan? Loh, 2 tahun yang lalu 65%. Sekarang hampir 70% persediaan beras Indonesia itu dari tanah Indramayu. Jadi bakal kanda pelem Dermayu, beras Dermayu, bandeng, urang, bledogan, WTS. Juara lengkap. Lah iya iya termasuk penipu ulung ya nang jagat Dermayu. Makanya super komplit cuma tinggal kula lan panjenengan sami memanfaatkan kekomplitan kuwon. Nata anak butuh kula lan panjenengan sami supaya apa? Kembali mencintai tanah dan airnya. Makanya wong tua bengen mere-mere sedekah bumi, mere-mere mapak sri supaya apa? Anak putu kenal karo sawah. Seret sedekah bumi supaya weruku sawahe bapak. Aja kun mau duwe sawah, kongkon ngirim bang sawah beli ketemu sawahe ning ngendi. Iya beli. Ya itulah anak-anak muda zaman sekarang. Maka ketika kula lan panjenengan sami kembali menggunakan keilmuannya wong tua kayaknya wis beli susah repot ora susah kandok geng motor apa sok be diaktifkan kembali anak putu esuk sekolah waya awan madrasah sore gawa meng sawah kongkon niliki kongkon gegaleng waya bengi kongkon mangkat meng tajuk aman beli jagate aman kini jadinya beli aman karena sing tuane gak karepe dewek. Anak madrasah ya melas ya sing awit esuk aja melas-melas wah. Ana sing arane bocah ku kudu dipaksa. Sing arane manusa kudu di awit kapan? Awit metune ge dipaksa kan. Bener beli. Begitu wis oli sanga, wis kerasa, iya kan? Arepan metu, dipaksa beli. Boka tenda bae melas. Dipaksa kan? Nah iya ketika kondisi tidak memungkinkan untuk lahir secara normal karena bayi neki primi angel dikakin dolongop maning apa primi gimana primi ku kelahiran pertama dan biasanya bermasalah apa maning mboke satu sewidake kurang istakone ning bidan wabaka ilmu makinen gimana lah ya iya itu bagaimanapun bayi harus keluar sampai tekang di bedel berarti dipaksa beli sing awit awal aja ngomong melas
Ya kenapa? Karena bakal beli metu. Siapa sing bahaya? Bayine? Dua-duanya bayine bahaya amboke. Makanya harus dipaksa. Jebra lahir ning alam dunya disusoni. Benar? Sebulan, rong bulan, telung bulan, patang sampai tekang umur rong tahun di stop beli susun. Arane di sapi, dipaksa beli. Dipaksa, melas beli. Melas asline, tapi kudu tegel. Duh kenapa? Karena bakal beli di sapi ki tekang tua. Iyung bengen mah SD kelas 6 kiana bakal bayai istirahat balik ngempeng sih. Benar? Sekian wis langkah. Iya, sekian wis. Karena ake susu kan. Makanya sebenarnya mending zaman modern ku ake saudara sesusu. Kenapa? Karena nyusunnya ning sapi kabeh. Iya, iya. Nah iya, susunnya kan formula kabeh, berarti saudara sesusu siraku. Iya, karena nyusunnya ning formula. Dadi je kan, dia uang bengen kan begitu umur 2 tahun, mau tidak mau harus di sapi, dipaksa beli. Dipaksa. Ya anune mah bakal urusan sapi menyapi me anak wadon sing paling kuat. Iya, bakal anak wadon mah begitu stop umur 2 tahun, beli nyusu, tekang tua, beli kaya anak lanang. Ya anak lanang memandek umur 2 tahun gede ki nyusu maning lho gek. Lah ya iya sing awit lahir begitu di sapi ya kudu dipaksa. Beli dipaksa bahaya. Kanggo siapa? Ya kanggo anake, ya kanggo emboke, termasuk ketika masuk dalam bidang pendidikan ya harus dipaksa. Bakal beli dipaksa, siapa sing bahaya? Anake bahaya, wong tuane bahaya. Karena sing arane anak jare wong tua pengen keciwit kulit kegawa gigian masih hahaha ha, tapi bakal wis dikretek manjining Polres harap ngomong apa sing tuane. Ini sekian masih tenang-tenang bae ngau kubuni alhamdulillah anda sing nyelametaken. Iya kan? Lah ya iya, lamun dikretek manjing Polres harap ngomong apa. Jadi ya harus dipaksa. Esok sekolah, awan madrasah, sore ngaji, dan di pekandangan semuanya sudah lengkap perangkatnya. Karising tuane bae derga. Mun saking emaning anak wis nang aja madrasah maning, wis nang aja ngaji maning, wis SD bae, sing penting mah anak ijazahe. Ya akhire omongane wong tua nempel sing arane anak nak nik nuk nek, ya nakal, ya niksa, ya nukari, tua nekek. Kapan? Ketika tidak kenal dengan ajaran agama Allah Subhanahu. Kenapa anak wani ngelawan wong tua? Karena blilok ngaji. Maka bocah ngaji mangsa waninya karena dosa kang paling gede iku dosa ngelawan. Kenapa wani ngelawan? Yang orang mengtajuk-tajuk gacan. Yang tuan yang wuruki beli apa beli? Diwuruki ustad beli bayar-bayar acan. Yang tadi ustad kini aja wani ngomong kayak kini mungkin. Hendak kita sih ngomong tuman menusa kaya konon ustad kini sih ngomong menjobrak serok wong kini mah. Kita sih ngomong mau balik ke derentes kini mah. Harap menjobrak yang nanti los. Lah ya iya. Durung tekan ngomong wis dipreteli ning wong serok tiga kukuran. Menjobrak kita gara-gara kutu bayar. Ya kutu. Sampian anak pengen pinter. Ya kan? Dididik, diuruki. Emong bayar. Ya aja enak dewek gua. Ya anone masih ngewit bengen gana contohnya ku. Lamun satuan ya titin ngana bae satuan sing bisa ngendok ora bisa ngeremi apa? Bebek ngendok bebocok kun ku bebek wak anda bebek kita mah ngendok mana ngeremi beli ngeremane titip konen ya ku titip nani ngayam titip nani ngendok udah enak temen ngendok ke bayi sudah kubek ya bebekin lah ini wak lah ya makanya suruh bayi titin anak menusa kaya konon ya satuan kaya konon namun bebek makanya bebek di kandang gawe kandang bebek beli perlu dubur
Pirang meter, Pak, kandang bebek? Meter takilan? Iya, rongkilan. Munggah beli. Minggat beli. Mangsa munggah rongkilan, kuda bebek. Ya seru bang sampai. Lu maksudnya cekar. Yang sing ngarane empir tajuk, lah kasing 5 meter dur. Empire tajuk, empire yang masjid, yang ngarado sing rongkilan, beli nanjak-nanjak bebekku. Ii bebek, kanda bebek, kipunten ki. Kita lagi kanda bebek, makanya gengendogan teman-teman. Kenang apa? Yang tajuk masjid rongkilan empireku, beli nanjak si bebekku. Makane-makane kula lan panjenengan sami terus dielingakan, terus diingat-ingat kebahagiaan kula lan panjenengan sami kapan? Ketika sudah mampu mengolah hati dan pikiran, ketika atine tenang, pikirannya tenang, maka di situ engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi senajana duite pirang-pirang, dunyane pirang-pirang, tapi ni atine ora tenang, pikirane ora tenang, ngal dina sampian kudu nginungi pil tidur bae. Barangkin mah sampian melarat ora duwe apa-apa, ora susah pil tidur, tekak letak ker. Tekak letak ker, penyakit ado kabeh, darah tinggi langka, kolesterol. Lah iya baka wong melarat mah. Lu kenapa aja Kang? Baka wong melarat laka darah tinggi, laka kolesterol, laka asam urat. Ya karena beli lok periksa. Lah iya wong melarat mun daripada diperiksa makonan yang untuk beras ya Kang rang mah. Lah baka wong ya baka wong suki kan sering kontrol. Apa maning wisana tanda-tanda ah rada sesek, kin mekenen, kin mekon langsung mengelap beli darah di med, rekam jantung. Kian dicek, oh ternyata kolesterolnya 230, ya dubur berarti, iya kan? Iya, asam uratnya 10, wis nanjak telun, normalnya kan pitu. Tapi asam uratnya wis 10, ya wis salamangan ngecop. Lah ya iya, nanti kadar gulanya berapa, ininya berapa? Ya kan standar asam urat kan pitu, bakal lu wising pitu kan mulai rada kerasa. Makan yang geleng wong sehat ku sing ndi jek gelengen sing mangane baka apa baik lep berarti sehat. Makane wong melarat laka, laka berajat tumama. Ya beli? Ana beli wong melarat sing pantangan daging kudus. Mbul sakane gegratak bae baka waya korban ka. Lah ya iya wong sugih ya wong sugih memikir daging kudus emong jek ditambah. Iya? Baka wong melarat lah kau urusan. Tahlilan nyembeli apa? Wedus wis meneh ora. Barang wakajene apa jiji beli di pangan. Daging wedus wis meneh gaji hari beli di pangan mah. Lah ya iya, kaji memelu tahlilan ning ngarep ilung-ilung-ilung-ilung. Sing ning pojok sing ngentuk najang. Lah ya iya, jadi kesehatan itu di mana dari lihatnya? Dari makanan. Makanya orang di surga itu kenapa dinyatakan semuanya sehat? Ya karena kulu wasyrobu, makan apa saja di situ, baka apa saja boleh, berarti sehat. Ya kan? Lah iya, tapi begitu mangan sate, pengendas, wis kolesterol nancak jirake. Baka beli kolesterol darah tinggi. Begitu mangan kin dep 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 tangi turu, sikil beli bisa melaku asam urat. Onene dika mendarane kenang santet mbuh apa udo. Kayane mah kenang santet kita ki Kang. Bareng bawara ini kita ya tak geguyu. Tulung gak jekang dong akan apa? Kita ku jekang tangi turu sikil ketemu abu bae. Kayane mah kenang santet. Ya kan baka wong cerdas memikir wa. Model kaya kondong disantet diarep napane. Sawa beli gablek. Uma nempel. Terus disantet ya kan goblok sing nyantet ya ngentok-ngentok na duit bae. Bocah kuno ora disantet di lamani enggak mati ka derga. Tebokat geger disantet ku kubu tau raya ketua LPK bokat. Anu jekang kayane mah kenang santet. Bokat ada orang yang menginginkan jabatan seperti lah baka wong melarat geger kenang santet jerong ati wae nyantet dikang rugi. Tiwas ngentok na duit, nang begitu mati arep ngarep napa? Dunia langka, ilmu
jabatan. Jadi nyantet ngarepa kenapa? Ya kan lah kepegawaian sih nyantet kun. Dan makanya orang-orang yang cerdas memang santet itu ada, tapi tidak semua penyakit itu gara-gara santet. Santet itu ada, sihir itu ada, tapi tidak semua penyakit kena sihir. Makanya bakal wong cerdas, wong subhanallah, tetap bakal belajar ilmu saja. Pada akhirnya tetap ilmu bagaimana mempengaruhi pikiran orang. Itu gawe mati nih, ngumakin orang kudu diwiriti. Caranya aja kan, hancurkan saja pola pikirnya. Bagaimana cara menghancurkan pola pikirnya? Sekarang ngelatih bebokat kedema larang regane ayam apa maku dituku. Lah apa? Nggak tia tikus be candak sembelian krekes krekes. Terus gantungan di ngarep lawange. Serok bakal beli sasah. Lali beli turune. Lali beli. Beli, doyan mangan beli. Nah akhirnya turu beli lali, mangan beli, penyakit sing tekak. Disantet beli. Beli, menghancurkan pola pikir. Itu salah satu cara kerja santet, menghancurkan pola pikir. Makanya wong-wong sing berpikir realistis angel disantete. Nah, orang yang berpikir realistis biasane golongan darah iki O. Golongan darah O itu golongan darah yang berpikir realistis. Makanya dipai wiridan apa bega suwe bocok wonku. Kenapa? Karena mikir bener beli wiridan kin kikinnya. Iya, jare bakal ngapalakan kin mekenen 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 terus dipertanyakan itu siapa orang-orang yang mempunyai aliran darah O. Bahkan darah B ya wis ngandel B wis ora. Cek makane rata-rata dukun darah B karo A. Darah O dia selalu berpikir realistis di dalam kehidupan. Namakannya belajarlah untuk berbicara secara real di dalam kehidupan. Santet ada, oke saya percaya. Tapi tidak semua orang kenang santet. Kenapa? Karena dukun santet ke goblok-goblok. Jadi kayak, lamun dukun santet pinter bahaya. Kita ngincer bocakin kira-kira aja bisa melaku. Disantet tuh akhirnya sikil abu, metune kawat, weru beli kun kenang santet. Weru yang metune kawat sih. Mungkin gak medis? Gak mungkin. Ini non medis. Kenapa? Tukang santet goblok. Sok tukang santet pinter, tinggal panggil jin gorong-gorong. Bocak pun lagi melaku ninggalan, jin kok narik sikile, ana mobil terlibat. Gus, kenang santet tak kecelakaan. Cerdas berarti dukun santet ya, kira. Sayangnya goblok maning dukun santet ya kemana? Santet yang paling susah diobati itu kapan? Ketika santet sudah berkolaborasi dengan penyakit, sehingga orang berpikir ini bukan santet tapi ini adalah penyakit. Itu dukun santet yang hebat, tapi jarang. Ya kenapa jarang? Ya karena sing belajar santet garang-arangan. Jadi jangan ya wis kari pareka karo Gusti Allah. Jadi santet beli mungkin mempan baka beli dikersaka kening Gusti Allah. Islam duwe segala-gala. Islam duwe segala-gala. Makanya ketika kula lan panjenengan saminggo peki ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka kula lan panjenengan sami benjang bakal di mi'raj, mi'rajakan. Makanya as-shalatu mi'rajul mukminin, sholat itu benjang bisa dadi mi'raj kula lan panjenengan sami nuju ke parak maring Allah Subhanahu ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa la hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anil sahabati rasulil ajwan walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir quluban bi nuril Qur'an
kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan bi jahi sayyidil burhan innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil fatiha. Sirat aladzina namta alaihim gharil maghdubi alaihim waladdallin. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunginipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi mau'idatul hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin. Semoga apa yang disampaikan pelajaran bagi kita semua yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan diakhiri doa rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir telah selesai dilaksanakan, saya Nur Muhammad Badruzzaman selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu hafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.